Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tony Daria. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik, sehat, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di kesempatan hari ini aku akan menjawab dari pertanyaan teman subscriber tentang masalah fotokopi yang seperti ini, guys. Jadi, fotokopi, mesin fotokopi dia itu mengalami ini, menu send ini tidak ada. Nah, ini perhatikan ya guys. Nah, ini kan ada menu copy, send, mailbox. Nah, kemudian ini ada tanda panah. Nah, di mesin fotokopinya itu menu send ini tidak tampil, guys. Nah, menu send ini tidak tampil. Jadi, bagaimana cara menampilkannya? Oke guys, jadi menu send ini akan saya hilangkan terlebih dahulu. Jadi caranya seperti ini. Oke, akan saya hilangkan terlebih dahulu ya guys. Jadi, akan saya hilangkan terlebih dahulu menu send-nya. Nah, begini guys. Nah, jadi menu send-nya sudah tidak ada lagi kan? Nah, seperti ini menu send-nya sudah tidak ada lagi. Oke, bagaimana cara menampilkannya? Jadi seperti ini. Yang pertama adalah seperti biasa kita program setting di tekan bintang 28 bintang. Nah, kemudian ada timbul seperti ini, kemudian tekan bintang, kemudian 2, kemudian pilih copy. Nah, ini guys. Kemudian pilih option, kemudian pilih body. Nah, pilih body tadi, cari menu. Nah, ini guys, UI send. Nah, ini guys, UI send. Nah, UI send ini yang tadinya 0, ubah nilainya menjadi 1. Nah, guys, oke 1, terus oke kan. Nah, kan sudah nilainya sudah berubah menjadi 1. Kemudian kita reset. Nah, seperti itu. Menu send-nya sudah ada lagi. Jadi, kalau mau menghilangkan menu send-nya, ubah nilai UI send-nya tadi menjadi 0 dengan cara ketik program bintang 28 bintang, kemudian bintang 2, pilih copy, kemudian pilih fungsi body, terus cari UI tadi, UI send tadi. Oke guys, semoga kalian mengerti, kalian paham dengan penjelasan saya tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.